perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang ada di Jawa Barat adalah merespon apa yang menjadi pemberitaan di media sosial. Karena tugas pemerintahan kan pembangunan, kemudian juga pemerintahan dan ada kemasyarakatan. Seperti ini kita lakukan. Pak Gubernur adalah salah satu pimpinan yang peduli terhadap masyarakat, terutama informasi yang ada di medsos. Jadi memerintahkan kepada saya untuk datang ke sini, memberikan bantuan ala kadarnya, dan sekaligus alhamdulillah karena buminya butut, saya sudah nelfon ke Jabar Quick Respon, ada respon dari JKR akan datang ke sini dan mudah-mudahan bisa dibangun oleh JKR sesuai dengan rumah yang layak huni. Kalau saya lihat ini kan rumahnya tidak layak huni. Nah, dengan datangnya ke sini, saya di samping memberikan bantuan langsung berupa uang, besar enggak, cuma 5 juta rupiah, tetapi juga akan dibangun rumah. Biasanya kalau dibangun oleh Jabar Quick Respon, JKR sampai tamat. Jadi tidak uang yang diberikan, tetapi rumah sampai tamat ya, seperti itu. Terkait pendidikannya, Pak? Nah, kemudian pendidikan anak, ini kan sekarang kelas 6 SD, Neng Amel ini, saya berharap bisa melanjutkan. Tetapi karena saya punya pesantren, Miftul Huda di Manonjaya, saya bujuk dia untuk ke pesantren saya. Masalah karena memang pesantren saya sekalipun bayar juga kan cuma murah 300.000 per bulan, dikasih makan 2 kali dan yang lainnya tidak ada biaya lain. Seperti itu adanya. Nah, harapan kami dimanapun dan di kabupaten apapun, seandainya ada masyarakat yang butuh bantuan dari pihak yang lain, tolong masyarakat sekitar harus ada respon, harus peduli, jangan dibiarkan. Karena memang kita kan makhluk sosial, sering membutuhkan. Dan jangan hanya mengandalkan dari pemerintah. Pemerintah kan terbatas. Pak Kubu juga bilang, sanesti hoyong, masihan bantosan pembangunan rumah. Tapi jatah dari provinsi cuma 20 rumah. Sementara yang harus dibangun banyak. Nah, oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam meringankan beban masyarakat yang lain, mereka yang beruntung, membangun mereka yang kurang beruntung dalam ekonomi, kan bagus. Saling melong dalam kebaikan.